Selamat pagi, ketemu lagi dengan channelnya Lukman. Kali ini gua ada di satu tempat latihan. Untuk pembahasan gua kali ini tentang safety riding. Mungkin teman-teman yang belum tahu apa itu safety riding dan seperti apa kegiatannya, latihan seperti apa. Gua agak panas nih. Kita baru masih pagi sih, sekitar jam 9-an gitu. Kita ada di salah satu loading centernya Honda atau CP Braga di Cikamanggara di daerah Cikudum. Kebetulan kita mau ikut beberapa backlight ya, beberapa pelatihan lagi dilaksanakan sih. Kebetulan ini lagi masih teori dulu, kita lihat teorinya kayak gimana. Nah, kita masuk, kita ada di satu ruangan. Terus lagi dan kita mulai ke jalan yang depan dengan safety ready. Iya. Ini gue kenalin salah satu instrukturnya dari PT Daya Cipta Motora, yaitu Bro Adni. Gimana Kang Adni tadi apa yang diberikan? Selamat datang Motora Berbantu, selamat pagi. Selamat terhati. Maka nama saya Adni Armatoni, saya salah satu instruktur dari 5 instruktur yang ada di Daya Cipta Motora. Barusan saya sudah istilahnya sharing tentang safety riding ke komunitas MHB di Jawa Barat. Mulai dari berbagai macam teknik dasar, mulai dari pengereman, menikung, dan keseimbangan. Untuk prakteknya kita langsung coba aja di jalan. Nah, itu tadi salah satu instruktur yang memberikan latihan di rekan-rekan bikers dari Kota Corona Bandung. Beliau salah satu instruktur dari PT Daya Cipta Motora, salah satu manajer Honda di Jawa Barat. Nah, ini kebetulan ada teman saya juga nih, dia ikut juga di latihan di Jawa. Halo. Gimana kan untuk hari ini? Kita udah siap untuk kata sendiri. Iya, dikum terus insya Allah siap nih. Eh, bentar. Dari mana? Nama siapa? Saya kebenar. Jadi itu hari-hari ada PT. Oke. Kebenar nih kegiatan yang kebenaran setelah. Nah, ini tempat prakteknya. Mungkin kalau yang pernah bikin gym tahu lah ya. Ini tempat prakteknya. Nanti kita akan mengetes beberapa materi atau tadi kita dari pihak Honda sudah menyediakan. Jadi tinggal pilih aja, pilih bukan berarti ngambil ya, cuman dipinjamkan. Ini motor yang dipakai untuk latihan safety riding. Ada motor yang digunakan ya CB150R. Ini tadi tahapannya pengereman itu apa aja? Jadi gas, berarti cukup putaran gas, tarik buat stem depan dan belakang, terakhir kopling supaya nggak mati aja. Kalau kopling udah muter, nah ini terakhir. Jangan pas sudah ngerem kopling udah ditarik keluar. Maksudnya kalau diingat jangan sampai ada yang gini. Kalau pengereman yang salah pakai rem belakang aja. Nanti tujuannya adalah untuk melihat perbandingan antara yang pakai rem belakang aja dan sama yang pakai rem depan dan belakang. Jadi pengeremannya 2 kon ini. Kita anggapnya 2 kon ini tuh analisa kita tiba-tiba ada ibu-ibu nyebrang di sini. Nah, kita mulai titik pengoperasiannya di sini. Nah, begitu
beban depan udah melewati dua pakai yang berapa ini aja. Pengereman depan dan belakang. Mau naik motornya, bayar. Tarinya di sana. Jadi awal pengeremannya di sini. Kecepatannya jangan langsung 40, di 30 dulu. Atau 25 sampai 30 lah. Kira-kira pasti bancang ring. Terakhir kecepatan sampai 40, lepas 3 kali lagi sampai 3 jam. Sekarangnya kuplingnya sampai jam. Rekan-rekan, sekarang lagi sedang melakukan sesi pengereman. Jadi kita dibagi dua sesi. Di sebelah kanan kita lagi ada sesi untuk tikungan. Dan Tommy Abel udah hadir di sini, kayaknya baru banget. Jadi itu beli batu. Saya sangat respect ini teman-teman, sangat antusias untuk mengikuti sep trading. Mantap. Sebelah gua ada salah satu instruktur sep trading dari PT Dam juga nih. Ya, kita tanya-tanya aja gitu. Apa saja yang pernah dia ikuti selama di sep trading? Terus gimana kiat-kiatnya? Bermotor yang baik itu seperti apa? Oke, sebelah saya kita kenalin ya. Namanya siapa ya? Perkenalkan, nama saya Tami Pratama. Saya sebagai instruktur di PT Daya Adisa Motora, Mendela Sepeda Motor Honda di Jawa Barat. Terus ada kiat-kiat gak kira-kira untuk para bikers atau para pengendara motor roda 2 nih? Gitu? Paling untuk semua para bikers, yang pasti kita harus selalu aman dalam berkendara dengan memahami basic skill mulai dari pengereman, berbelok, dan keseimbangan. Karena kan kita berkendara pakai sepeda motor dengan roda 2 harus benar-benar maksimal dalam keseimbangannya. Lalu untuk peraturan rambu-rambu lalu lintas harus benar-benar kita taati, jangan sampai diterobos. Karena kan kita tidak tahu nih kecelakaan itu terjadinya kapan. Persiapkan diri agar kita selalu selamat dan aman berkendara kemanapun. Sip. Nah itu dia kiat-kiat dari Bro Tami yang sudah memberikan apa sih itu safety riding, terus kiat-kiat apa aja yang mesti kita lakukan pada saat kita berkendara, jangan sampai kita balapan tidak mematuhi rambu lalu lintas, akhirnya ujung-ujungnya kan celaka juga. Oke, mungkin itu aja Bro Tami, terima kasih nih ya sama-sama buat kiat-kiatnya. Oke, thank you. Nah itu dia Bro Tami, kebetulan dia salah satu instruktur dari PT Daya Cipta Motora. Dia
banyak prestasi yang dia dapat dari sebelum jadi sebuah sekjading. Nah sekarang dia mendedikasikan dirinya dia untuk memberikan satu pelatihan-pelatihan supaya para pengendara motor atau khususnya rekan-rekan bikers itu untuk tetap aman dalam berkendara. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like and subscribe YouTube-nya Lukman Rahim.